semua. Hari ini saya akan membuat minuman yang khas dari teman-teman. Bisa dicoba di rumah. Semoga cepat dimanfaatkan. Pertama, ini yang perlu kita siapkan adalah telur. Saya lihat minuman kan mas, ini cap susu ya. Jadi 48 mas. Jangan lupa, ini adalah diho. Biasa dipakai sambil saja. Bikin lagi untuk mengeras. Ini ada pelet 81. Ini bermanfaat buat minuman kan mas. Ini bisa juga dipakai pelet 81. Tapi nanti kita pakai juga keduanya. Jadi nanti kita buatkan tutorial ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman, ini namanya rokok. Nah, rokok ini kita beli sekarang dari mana? Ini rokok ini kita rendam di dalam air, nanti kita buang. Nah, rendam aja. Teman-teman, kita rendam di dalam air. Oke, seperti ini. Kita masukkan di dalam air panas. Kemudian kita buang lagi. Teman-teman, kita adalah telur. Kita masukkan ini namanya pelet, ini nasi selfie, ini bagus sekali, ini biasa dipakai untuk umpan juga, umpan apa saja bisa. Jadi teman-teman kalau masukkan apapun bisa pakai umpan ini, tapi premiumnya. Oke, kita masukkan ini kurang lebih caranya teman-teman bisa pakai sekitar 4-5 sendok ya, karena umpan ini sangat bisa dipakai, rekomendasi buat teman-teman. Ini memang teksturnya agak berbeda dari tekstur umpan yang lainnya. Ini termasuk sampai pelet juga. Oke, ini kurang lebih 4-3 sendok makan. Oke, setelah itu kita aduk di garam, kita aduk sama sampai rata. Kita berikan yang namanya rokok. Ini sudah mulai bagus dan sudah mulai matang. Masukkan teman-teman rokok yang tadi sudah kita rendam dengan air panas dan kita buang airnya. Masukkan semua saja biar lebih jitu. Lalu kita aduk lagi mendalam. Ini jadi airnya separuh, nggak perlu buang. Jadi untuk kalian kita pakai sebagai air untuk panikan mas. Oke, kita aduk terus hingga rata. Deho. Oke, terakhir teman-teman, nanti kita pakai ini deho. Nah, ini kita tambah saja sekitar 2 sendok ya dehonya. Kita bisa pakai 2 sendok. Ini terlalu banyak, kurang bagus. Ini cukup 2 sendok karena nanti terlalu amis ya. Oke, kita aduk lagi. Jadi kalau untuk takaran-takaran umpan lain itu cukup pakai piring saja bisa, karena kalau seandainya memakai takaran-takaran terlalu lama, jadi bisa kita pakai dengan cara piring saja. Ini sudah cukup bagus lumayan. Nanti terakhir kita masukkan kinai. Kinai itu untuk pengeras umpan ikan. Jadi teman-teman silakan dicoba, dijajal dan berkomentar ya. Oke, nah ini kinai. Kinai ini terakhir nanti kita akan pakai buat pengerasnya. Nah ini harganya yang untuk ikan seperti ini kurang lebih 7.500. Entah di tempat teman-teman berapa. Ini buat teman-teman untuk umpan ikan mas, semakin halus semakin bagus. Jadi teman-teman jangan malas-malas atau jangan bosan-bosan sampai halus, semakin halus semakin bagus. Khusus untuk umpan ikan mas. Oke, kita aduk. Ya benar-benar rata dan halus. Juga untuk umpan ikan mas, ini jangan terlalu keras. Karena terlalu keras biasanya umpan ikan mas itu kita makan. Coba kita lihat. Nah, seperti ini sebenarnya untuk ombak ini semakin bagus. Nah, seperti ini. Jadi kita pakai lagi kinainya. Biar lebih agak keras. Mas, ini nanti akan kita buktikan dan akan kita coba di tempat umpan pemancingan. Semoga umpan ini dimakan ikan ya.